Hai. Supaya kamu tidak tidak silau nampak, coba kayak ini. Okay. Baik, pagi ini saya mau buat coding untuk progress lah untuk lagu Merry Christmas. Christmas kali ini mungkin berbeza bagi saya lah, dan betul-betul rasa Christmas yang ya lain sedikit. Ya apapun, ya saya mau buat progres untuk lagu Christmas, Merry Christmas itu macam mana? We wish you, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ya, saya mau kita buat kode ya, progress. Banyak negara buat lagu ini dengan pattern, dengan progress yang masing-masing lah. Tapi bagi saya, asal kita boleh nyanyi dengan happy, kan? Nah, memang ada yang betulnya ikut tone masing-masing lah, ikut nada masing-masing. Macam yang biasa, okay, ya. Macam yang biasa, apa nih? Kita mau pakai itu kan? Itu 6 chord, 3 major, 3 minor. Seperti video-video saya sebelum ini berkaitan dengan ukulele dan gitar atau bass atau keyboard, mana-mana lagu ya biasakan dengan 6 chord inilah. Daripada 6 ini kadang lagu itu hanya pakai mungkin 3 atau 2 daripada lagu itu. Sorry ya. 3 chord ataupun 4 chord atau 5 chord atau mungkin sampai 2 chord saja sudah cukup untuk lagu itu. Oke, okay, untuk we wish you a Merry Christmas. Christmas yang ke tahun 2020 kan. Ya. Kita pakai chord G lah ya. So, orang kebanyakannya menggunakan nada di range inilah. Gitar ini gitar yang saya belikan untuk mendiang istri supaya dia boleh main di rumah. Dan dia hanya guna beberapa baru sebulan mungkin dibeli. Selepas itu ya mendiang ya tidak ada sudah. Ya Tuhan ambil dia lah, Tuhan panggil dia balik lah. Ya, saya akan gunakan empat empat ini, string number 6, 5, 6, 5, 4 dengan 3. Ya biasa ya, 4 nah, string itu untuk main bass. Untuk chord ini chord G, yaitu di fret yang ke 3, di fret yang ke 3 G. Dan seperti biasa atas meja dia ada 3, 1 di bawah dia dan lompat 1 fret. Selepas itu minor dia di atas yaitu E. E minor, lompat B minor dan di bawah dia. Di bawah B minor adalah E minor.
Jadi ada tiga major, tiga minor. Tapi untuk lagu We Wish You a Merry Christmas ini, dua minor itu kita tukar pergi major. Dengar. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Okay, itu chord yang lengkap. Tapi ada orang main dengan progres yang, apalagi kalau ramai-ramai nyanyi, jadi tidak berapa perasaan orang yang menyanyi itu. Bukan bukan malas lah, tapi memang kadang-kadang dia main satu chord saja pun boleh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jadi kalau kalau main gitar pun itu saja. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sorry, chorus dia. Salam bagimu sekalian. Itu kod ya, progress kod ya. So kita ke ukulele. Nah. Ukulele ini dibeli oleh mendiang, dia bagi pada saya. Ya. Ya, selamat hari Natal. Kalau mulai dari G, macam yang tadi kita pakai bass tadi, G di bawah dia adalah C, dan lompat fret saya cakap tadi adalah D. Di atas D, di atas D adalah E minor sebenarnya, tapi kita tukar pergi ke, untuk lagu ini dia akan pergi ke major. Dia boleh dipegang macam ini. Tapi kalau kena fret ini sudah ada. Jadi kita lepaskan dan kita hanya pakai dua. Sebenarnya dia dipegang macam ini. Kalau kita lompatkan chord ini dia akan jadi B. Dan dalam chord kita tadi ada lompat fret daripada E pergi ke B. Ini chord dia. Dan di bawah dia adalah E minor. Kita akan pakai minor. Ya. Baik. Ya, kita nyanyi lagu ah, kita nyanyi lagu ya. 6 chord itu. Ya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. Saya tunjukkan chord di sini mungkin terus itu ada pohon Christmas. Bye. Ya, bye bye. Merry Christmas. Merry Christmas untuk kawan-kawan saya.
Merry Christmas untuk kawan-kawan mendiang. Saya bawa anak-anak jalan dan jalan. Kali ini mereka menikmati Christmas tanpa ibu mereka. Dan kami sahaja yang kami sahaja nanti yang akan merayakan Christmas, nah, tapi bersama dengan family yang ramah, yang besar lah, kan family yang besar. Ya, Merry Christmas.